Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channelnya Wonagung Teknik Auto. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat, tak kurang suatu apa. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama otomotif ya, si kuku hitam. Kali ini kita membahas tentang yaitu mobil yang sudah lama enggak hidup. Mobil ini sudah lama sekali nggak hidup. Ini mobil saya tarik kemari, bensin pun sudah tidak ada ini ya, tangkinya kosong. Maka saya gunakan Dragon itu bahan bakarnya ya, untuk tempat bahan bakar. Ya, simak aja video ini, semoga bermanfaat. Sepertinya ini sudah sangat parah ya, baknya ini kotor. Ini posisinya tadinya di luar ya, tidak di garasi. Itu kaca pun tidak ada ya, kaca belakang. Ya mungkin bangkunya pun ya, pelatnya sudah lapuk ya. Ini mau dibenahi supaya mobil ini bisa bermanfaat kembali ya teman-teman. Bisa untuk angkutan rumput ya, atau hasil panen-panen ya, dari kebun bisa bermanfaat buat kita ya. Oke teman-teman. Oke ya teman-teman, ini kita buka dulu tutup belakangnya ya. Ini minyak ya, akan saya salurkan. Ini minyak untuk bahan bakar untuk di karburator ya ini ya teman-teman. Ini saya salurkan ke sana dan baliknya udah saya kemarikan ya. Ini baterai udah saya cas juga ya teman-teman semalam. Bisa di start atau enggak ya. Oke, saya start dulu ya. Udah mulai tekor baterainya udah mulai soak ini ya, mulai nggak tahan ini karena baterai baru saya cas. Nggak bisa ya satu ya, harus kita buat dua ya. Aduh, yang penting hidup dulu ya teman-teman, bisa hidup. Nah, menjumpernya ini saya buat negatif sama negatif ya. Ini positif ya, masukkan ke positif juga ya teman-teman. Oke ya, saya coba ya, mudah-mudahan hidup ya. Minyak habis nih, gantung minyak ya.
ada kadar. Oke, teman-teman, kita coba dulu. Aduh, gawat. Kawan ya, start ya. Ya cepet baterainya. Kita coba dulu start ya ini ya, teman. Bisa juga karburatornya kotor ini ya. Ya teman-teman bisa langsam ya, busi ini sepertinya mati ya, pincang. Ini karburator kita cek dulu, mungkin kotor ya, seperti ini mobilnya gawat. Oke teman-teman, itu saja ya, ini aja. Oke teman-teman, ini aja, sampai di sini dulu jumpa kita ya. Mohon maaf kalau ya videonya enggak yang mantap gitu. Ya inilah adanya. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, mesinnya mesin Zebra Espas 1,3 ya. Mesin Espas 1,3 ini udah nggak normal, udah habis minyak ini. Minyaknya kotor, karburatornya kotor. Akan kita servis ya.